Body Shop Indonesia, Magdalene dan Yayasan Puri. Ini kami menggelar pameran. Pamerannya adalah pameran dari apa yang dipakai oleh korban kekerasan seksual saat mereka diserang dan dilecehkan. Jadi ada sepatu-sepatu yang dipakai mereka, dan juga ada baju, nanti di bagian sana juga ada pakaian yang mereka pakai pada saat mereka menjadi korban. Kenapa ini dilakukan? Tadi sebagai rangkaian dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dia juga apa namanya sebagai pengingat ya, bahwa benda-benda ini adalah dimiliki oleh manusia, orang yang pernah mengalami kekerasan seksual, dan mau mengingatkan kita bahwa kejadian ini itu menjadi persoalan sehari-hari di sekitar kita. Kalau kita lihat misalnya di sini nih, di setiap sepatu ini, di beberapa sepatu yang dipasang di sini, ada ceritanya di mana mereka di mana terjadi kekerasan dan pelecehan seksual itu. Ada yang di kios pulsa, ada yang dilakukan secara online, ada yang di lift kantor tempat mereka bekerja gitu. Ada di mana-mana gitu. Ini sebenarnya menyedihkan gitu, karena menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual ini menjadi masih jadi persoalan keseharian, dan itu adalah sebenarnya tragedi. Yang mau kita tuntut sebenarnya, kita minta kepada DPR dan pemerintah untuk nggak menunda lagi pembahasan undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, di awal kampanye ini, di hari pertama kampanye 16 hari tanggal 25 November lalu, itu ada 500 pasang sepatu yang dikumpulkan dan lalu dipamerkan di depan gedung DPR. Itu sebagai simbol kita meminta kepada DPR dan mengajak mereka untuk membuka hati dan nurani mereka untuk melihat bahwa ini loh, korban ini di luar sana ini banyak dan menanti perlindungan hukum kepada mereka dan menanti keadilan. Nah, di sana nanti bisa lihat ada pakaian dan juga sejumlah data-data terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kalau frekuensinya berapa, Mbak? Kekerasan? Nah, kalau di rata-rata dari angka yang sudah dikumpulkan oleh data yang sudah dikumpulkan oleh Komnas Perempuan ya, itu kita rata-rata itu setiap 2 jam, ini di sini ditulis setiap 2 jam setidaknya ada 3 perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini kan macam-macam bentuknya. Komnas Perempuan misalnya sudah punya 15 jenis bentuk kekerasan seksual, dari mulai dilecehkan sampai kekerasan perkosaan, perbudakan seksual dan sebagainya. Sip. Nah, kalau yang ini cerita apa nih, Mbak? Ini di sini ada cerita-cerita di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Mm-hmm. Kalau kita lihat, itu kayaknya kan pandangan masyarakat selama ini itu kan masih yang sering menyalahkan korban. Kalau misalnya ada korban kekerasan seksual, dilecehkan, digoda, itu pasti kamu pakai pakaiannya mini sih, gitu. Kamu pakaiannya nggak sopan sih, gitu kan. Tapi kalau lihat pakaian-pakaian ini tuh kayaknya nggak menyangka ya, dan membuktikan bahwa tindakan kekerasan seksual itu tuh nggak sama sekali nggak terkait dengan pakaian korban. Ini ada yang celana panjang, bahkan pakai jaket, pakai pakaiannya lengan panjang semua, sangat tertutup gitu, tapi tetap saja masih menjadi korban gitu. Kita mau meng-highlight juga soal ini, bahwa kita harus menghentikan pandangan untuk menyalahkan korban. Kekerasan seksual itu sebenarnya bukan persoalan korban yang apa namanya memicu, yang mencari perhatian sehingga dia dilecehkan atau dilecehkan atau menjadi korban kekerasan seksual gitu. Tapi memang pelakunya
pelakunya yang memang mau mengontrol, mau menguasai tubuh tubuh dan seksualitas dari korbannya itu. Jadi di pameran ini nanti teman-teman Bapak Ibu silakan hadir, akan dibuka sampai tanggal 10 Desember nanti itu, dan akan melihat bagaimana gak ada hubungan sama sekali antara pakaian yang dikenakan korban dengan kekerasan seksual yang dia. Memang sebagai perempuan juga pastinya juga penyintas gitu, yang kerap kali kita juga mengalami kekerasan seksual itu. Misalkan saat di jalan kita catcalling gitu kan, di sweet gitu sama orang-orang di jalanan, padahal kita berhak untuk jalan secara nyaman gitu kan, untuk tenang gitu, untuk menikmati jalanan gitu, tapi kerap kali kita mengalami itu gitu. Dan saat membaca itu teringat juga pengalaman-pengalaman yang lalu gitu kan. Jadi kemudian ingat pengalaman teman-teman juga gitu. Jadi ya tentu betul ya yang Komnas Perempuan sampaikan dari datanya, bahwa setiap 2 jam setidaknya ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi itu sangat menyedihkan sekali gitu ya, dalam kehidupan ini gitu ya, dalam budaya di Indonesia juga gitu, kita masih mengalami itu gitu, atas sebab dari budaya yang patriarki yang sangat kuat bercokol, kemudian tentunya dari pengalaman korban yang sangat banyak juga gitu, juga setiap 2 jam juga mereka mengalaminya. Tentunya DPR selaku pembuat undang-undang seharusnya memprioritaskan hal itu gitu, untuk dapat segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan gitu ya, untuk memajukan perlindungan HAM perempuan gitu. Karena ya bagaimanapun perempuan juga tentunya berhak untuk rasa aman dan nyaman. Dan dalam pameran ini kita juga sadar ya, bahwa kita juga perlu untuk menguatkan korban gitu ya, mendukung korban. Jadi kita berpihak pada korban, maka dukung korban kekerasan seksual dan jangan menstigma mereka. Dan tentunya kita terus mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, silakan Mbak, tanggapannya Mbak tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Iya. Ya hari-hari ini kita masih pilu ya mendengar, masih ada saja perempuan yang mengalami kekerasan seksual gitu. Nah sebenarnya momen ini harusnya segera disahkan RUPKS yang sudah menjadi prioritas ya dari periode kemarin gitu, periode lalu. Nah, saya juga melihat sepertinya korban kurang diprioritaskan dalam mendapatkan perlindungan gitu, rasa aman. Melihat pameran yang tadi, hati ini seperti gimana ya, bayangan korban-korban itu seperti melintas di depan kita gitu. Begitu banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, bahkan itu tidak mengenal kelas ya, dari yang kelas atas pun ada yang mengalami itu. Nah, inilah pentingnya pemerintah DPR segera mengesahkan RUPKS agar perlindungan hukum segera didapat oleh
korban kekerasan seksual.